أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna takwa yang dipesan setiap kali khutbah disampaikan? Takwa ialah kita taat kepada Allah dalam setiap urusan kita dan berusaha menjauhi segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, kita taat kepada Allah sebagai seorang pekerja. Takwa, kita taat kepada Allah sebagai seorang suami. Takwa, kita taat kepada Allah sebagai seorang ayah. Dan apa saja tindak tanduk status kehidupan kita, Allah Ta'ala berpesan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah bekal taqwa. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar terhadap apa saja masalah dalam kehidupan ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga janji kepada orang yang bertakwa rezeki yang tidak disangka-sangka. Marilah para jemaah yang dikasihi sekalian, kita berusaha untuk menjadi seorang suami yang bertakwa, menjadi seorang ayah yang bertakwa, menjadi orang kaya yang bertakwa, menjadi orang miskin yang bertakwa, menjadi pekerja yang bertakwa, menjadi bos yang bertakwa, menjadi anak muda yang bertakwa, menjadi orang tua yang bertakwa. Inilah nilai mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dia kaya, bertakwa, dia jadi mulia di sisi Allah. Dia miskin, bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Dia anak muda, bertakwa, mulia di sisi Allah. Dan begitulah sebaliknya. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke bumi Al-Madinatil Munawwarah yang dikenali sebagai kota Yathrib ketika itu, 13 tahun Rasulullah di Mekah ditindas, ditekan. Dakwah baginda berhadapan dengan cabaran yang hebat apabila baginda berhijrah, yang menunjukkan kepada kita betapa Islam adalah agama yang menyeluruh, bukan sekadar salat, baca Al-Quran dan tawaf sahaja. Sebab sekiranya itu sahaja Islam, cukuplah Nabi menetap di Mekah, baginda berhijrah ke Madinah. Yang menjadi dalil kata para ulama, inilah menunjukkan bahawa Islam perlu memerintah, mendapat
kuasa pemerintahan di Madinah. Bukan itu matlamat, tetapi ia adalah alat untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi berkuasa di Madinah, ia berlaku enforcement terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke bumi Madinah? Perkara yang pertama ialah binaul masjid. Apabila baginda masuk ke border sempadan Madinah, tempat yang pertama ialah di Quba. Lalu baginda membina Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama yang dibina. Dan Rasulullah mengajar kepada kita priority. First thing first, perkara utama didahulukan, binaul masjid. Kenapa masjid? Masjid adalah asas sebuah negara. Di masjidlah tempat yang menjadi kilang untuk mengeluarkan manusia-manusia yang akan mendukung agama Islam di bumi Madinah. Di masjid akan melahirkan manusia-manusia yang sanggup mengorbankan hartanya, yang sanggup mengorbankan nyawanya demi mempertahankan Islam. Di masjid tempat diikat silaturahim antara golongan muhajirin dan ansar, disatukan hati-hati golongan Aus dan Khazraj yang rekodnya sentiasa berperang, tetapi di masjid mereka berkasih sayang. Di masjid baginda sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah-masalah ummah. Di masjid baginda mendidik para suami, mendidik para peniaga, mendidik para ahli politik yang menguruskan kawasan masing-masing, mendidik anak-anak kecil, mendidik para isteri. Di masjid Rasulullah juga merancang strategi peperangan. Di masjid Nabi menerima tetamu-tetamu diplomatik dari luar negara, termasuk orang-orang bukan Islam. Masjid menjadi center, menjadi pusat kepada ummah. Kerana itu baginda membina masjid. Masjid amatlah besar peranannya pada pandangan Islam. Masjid amatlah besar kesannya kepada kejatuhan ataupun bangkitnya sebuah ummah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahawa di hari akhirat nanti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Di dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, ada 7 golongan VIP Allah di hari akhirat nanti. Salah satu daripada 7 golongan ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Mungkin dia ni bukan tok imam, dia ni mungkin tidak hafal Quran, dia ni orang biasa-biasa, tetapi hatinya terikat dengan masjid. Dia mungkin bekerja biasa, tidak dipandang oleh manusia, tetapi hatinya terikat dengan masjid. Dia akan menjadi VIP Allah di hari akhirat nanti. Dia seorang yang kaya, dia seorang yang miskin, dia anak muda, dia orang tua, hatinya terikat dengan masjid, kata Rasulullah, bakal mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti. Apa tanda dirinya hatinya terikat dengan masjid? Ia amat rindu untuk ke masjid. Sehari, 2 hari tidak ke masjid, merasakan kekosongan di dalam jiwanya.
aku ada perkara tak selesai, rupanya tak ke masjid. Bukannya hanya sekali seminggu datang masjid, tetapi hatinya sentiasa rindu untuk hadir ke masjid. Masjid mengadakan program, ia begitu bersungguh menyumbang keuangan ataupun menyumbang tenaga ataupun menyumbang masanya untuk turut hadir. Hatinya terikat dengan masjid, dijanjikan oleh Rasulullah naungan Allah di hari akhirat nanti. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, siapakah manusia yang akan menghidupkan masjid? Siapakah manusia-manusia sekiranya diberi tanggungjawab mereka akan menghidupkan masjid? Perkara ini dinyatakan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat nombor 18. Inilah manusia-manusia yang akan menghidupkan masjid di mana saja mereka berada. Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Taubah ayat nombor 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. 5 sifat orang-orang yang akan menghidupkan masjid, mana-mana masjid di atas muka bumi ini, sekiranya ada orang yang ada 5 sifat ini, maka akan hiduplah masjid tersebut. Mana-mana masjid yang nak melantik jawatankuasa menguruskan masjid, ulang kajilah ayat 18 surah At-Taubah ini. Mana-mana diri manusia yang nak dicalonkan untuk diberi tanggungjawab menguruskan masjid, rujuklah ayat 18 surah At-Taubah ini. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanya senya orang yang akan mengimarahkan masjid-masjid Allah ini, man amana billah, ia memiliki sifat yang pertama benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, keimanan pada hari akhirat, wa aqamas salat, dia adalah orang yang menjaga solatnya. Dia solat, dia jaga solat berjamaah keluarganya, dia ni jaga solat. Wa ataz zakah, yang keempat, dia seorang yang sangat cermat, teliti dalam menunaikan ibadah hartanya, menunaikan zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah di dalam menjalankan tanggungjawab menghidupkan masjidnya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, orang yang akan menghidupkan masjid kerana iman kepada Allah, kerana rasa tugas menghidupkan masjid ini adalah saham akhiratnya, iman kepada Allah dan hari akhirat, bukannya untuk menjadikan masjid itu sebagai platform untuk mencari populariti, sebagai platform untuk mendapat manfaat-manfaat duniawi yang lain, tetapi semata-mata kerana Allah, kerana hari akhirat. Ia merasakan bahawa ini yang aku mampukan, untuk mampu aku lakukan untuk bekalan akhiratku. Aku membantu masjid, aku menjadi AJK, aku menjadi ahli yang menafkahkan masa dan hartanya untuk masjid semata-mata kerana Allah dan bekalan akhiratnya dan dirinya sendiri. Sifat yang ketiga menyebut dia jenis orang yang jaga solat. Mana mungkin seorang yang tak datang ke masjid, seorang yang juga ponteng solatnya, diberi amanah menguruskan masjid, bagaimana mungkin orang-orang ini akan mengimarahkan masjid? Kerana itulah dirinya orang yang menjaga solat. Allah menyebut wa aqamas solah, Allah tidak menyebut wa salla. Wa salla maknanya dan dia ini solat. Wa aqamas solah maknanya dia ini mendirikan solat, dia jaga sebelum solat, ketika solat, selepas solat, keluarganya, masyarakatnya, jiwanya amat mementingkan solat. Orang begini akan menghidupkan masjid apabila diberi amanah. Wa ataz zakah,
dan dia juga amat cermat dan teliti menunaikan zakat, zakat fitrahnya, zakat perniagaannya, zakat pendapatannya, yang akhirnya menatijahkan jiwa yang pemurah. Bukan saja bayar zakat yang wajib, ada kalanya duit poketnya sendiri dikeluarkan untuk menghidupkan masjid. Minyak keretanya, bil telefonnya untuk menghidupkan masjid kerana telah ditarbiah oleh ibadat zakat tadi, infak kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Bukan kerana masjid aku mendapat manfaat duniawi. Masjid asyik renovation, masjid diambil manfaat tukar itu dan ini, akhirnya dengan jawatan tadi ia mendapat pulangan duniawi daripada duit-duit dan harta masjid ini. Manusia yang mengambil kesempatan di atas nama rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sifat yang kelima, walam yakhsha illallah, manusia yang bakal benar-benar menghidupkan masjid, mereka tidak takut melainkan kerana Allah, hanya kepada Allah dalam menghidupkan masjid, dalam mengimarahkan masjid, dalam melaksanakan tanggungjawab selain mencari keredaan Allah. Mereka hanya takut kepada Allah, mereka tidak takut kepada manusia, mereka tidak takut pada pembesar, mereka tidak takut kepada makhluk, tetapi mereka tidak lupa untuk menghormati manusia yang lain. Mereka tidak lupa untuk menghormati pandangan-pandangan yang lain. Hormat pandangan yang berbeza ini terpuji di dalam agama. Tidak merasa takut kepada makhluk, mereka berbincang, mereka terbuka untuk menerima pandangan-pandangan demi menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, nyawa masjid, nyawa masjid, nyawa masjid adalah majlis ilmu. Hidupkan majlis ilmu di masjid, perbanyakkan majlis ilmu. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik para sahabat dengan ilmu. Anak mudanya faham bahawa usia muda ini adalah modal yang diberikan oleh Allah. Jangan bazirkan modal ini. Kalau bazir akan menyesal, nanti dah habis modal baru menyesal. Baginda memberi ilmu kepada orang kaya bahawa harta adalah Allah Ta'ala berikan amanah untuk diuruskan. Anytime Allah boleh tarik balik. Rasulullah memberi ilmu kepada golongan miskin. Jangan kamu merasa hina di atas dunia ini, kamu tetap mulia dengan takwa. Rasulullah memberi ilmu sehingga melahirkan generasi sahabat yang mendukung ajaran Islam dengan begitu hebat. Hidupkan majlis ilmu. Masjid-masjid, masyarakat menyumbang keuangan untuk melihat duit itu dimanfaatkan untuk menghidupkan masjid. Masyarakat juga mesti memiliki suatu sifat sense of belonging dengan masjid, merasakan bahawa masjid ini masjid aku juga. Bukanlah ketika melihat kipas yang tidak tertutup di malam hari, AJK dah ada, aku bukan AJK. Tidak, ia merasakan bahawa membazir bil elektrik masjid lalu tolong switch off. Melihat pipe yang tidak tertutup rapat, ia tidak akan berkata tok siap dah ada. Ia merasakan bahawa ini membazir duit masjid lalu ditolong tutup. Memiliki rasa bahawa ini juga adalah milikku. Inilah lelaki yang disebut oleh Rasulullah hatinya terikat dengan masjid. Ia merasa ingin menyumbang. Sekiranya ada yang mengganggu masjid, ia akan terasa nak marah kerana hatinya menyayangi masjid yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawalah isteri, bawalah anak-anak kita ke masjid. Inilah benteng terakhir ummah di dalam suasana yang sangat mencabar, di dalam fitnah yang begitu banyak di akhir zaman. Masjid, jom kita selesaikan di masjid. Bukannya masalah masjid diselesaikan di luar, di kedai kopi.
Semua apabila masuk ke masjid menghadap kiblat yang satu, berimamkan imam yang satu, bermaklamatkan keredaan Allah yang Maha Esa, lalu hati-hati kita disatukan. Bukannya berlaku sebagaimana berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Apabila adanya golongan manusia yang cemburu dengan masjid Nabawi yang begitu hidup, ada golongan manusia yang cemburu melihat para sahabat berkasih sayang di masjid Rasulullah, maka ada yang ingin memecah belahkan, lalu mewujudkan satu grup yang lain. Lalu mereka berusaha di atas nama agama membina kumpulan yang lain, dibina masjid juga yang diisytiharkan sebagai masjid dirar di dalam surah Taubah juga ayat nombor 107, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Mereka membuat masjid guna nama agama, kumpul yang baru untuk memecah belahkan jemaah para sahabat yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila golongan ini ditegur, mereka bersumpah. Al-Quran menceritakan wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah demi Allah, kami buat yang baru ni, kami nak kebaikan sebenarnya. Ini kerja yang diketuai oleh Abu Amir Ar-Rahim Al-Munafiq pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu melihat masjid Nabi begitu hidup, para sahabat berkasih sayang, ummah semakin kuat. Mereka cari buat grup baru, tafriqan bainal mukminin. Mereka ingin memecah belahkan kesatuan umat Islam. Marilah kita menjadikan masjid ini tempat yang selalu hati kita merinduinya. Marilah kita melazimi masjid ini, membawa anak isteri dan keluarga, khususnya menghadiri majlis-majlis ilmu yang diisytiharkan oleh Rasulullah sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi ini. Moga-moga setelah kita membiasakan ke taman syurga di atas bumi, kita akan dipermudahkan jalan ke taman syurga di hari akhirat nanti. Kita mampu meluangkan masa bersama anak isteri untuk pergi makan. Kita mampu meluangkan masa dengan anak isteri untuk shopping. Kita mampu meluangkan masa dengan anak isteri untuk bersukan. Kenapa kita tidak meluangkan masa dengan anak isteri untuk hadir ke masjid Allah ini? Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu huwal ghafur. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Jumaat, suratul Jumaat. Dalam surah Jumaat ini ada satu ayat yang ditujukan khusus kepada orang yang beriman, dan hanya orang beriman akan respon pada ayat ini, akan take action, akan bertindak dengan ayat ini. Orang yang tidak ada iman, dia dengar ayat ni dia tak terasa apa. Iaitulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya,
wahai orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini ditunjuk kepada orang beriman. Dan orang beriman akan dengar apa dia, dan dia bersedia untuk bertindak. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dilaungkan azan, diseru azan Zuhur pada hari Jumaat, diseru untuk datang menunaikan salat Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka cepat-cepatlah datang ke masjid untuk salat Jumaat, untuk dengar khutbah. Fas'au bahasa Arab maknanya, dan cepat-cepatlah datang. Orang beriman, dia akan respon. Dengar azan Jumaat, dia akan cepat-cepat datang ke masjid. Wa dharul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli. Orang beriman, dia akan tinggal urusan jual beli. Yang berniaga berhenti berniaga, yang membeli pun tidak membeli. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, yang berniaga berhenti seketika berniaga. Ketika salat Jumaat diadakan, kita berhenti seketika berniaga, takkan jadikan kita ni fakir miskin. Berniaga ketika khutbah disampaikan, ketika salat Jumaat dijalankan, takkan jadikan kita jutawan pun. Kalau jutawan-jutawan yang tidak berkat, dan jangan kita hanya melihat, bukan hanya yang berniaga sahaja, termasuklah yang sedang meeting bisnesnya, yang sedang entertain customernya, kliennya. Fas'au ila zikrillah wa zarul bay', bercepat-cepatlah datang ke masjid, tinggalkan bisnes sekejap, tinggalkan klien sekejap. Inilah kebaikan kalau kamu tahu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru, dan Allah Taala menyebut selesai solat Jumaat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki. Pada hari Jumaat ini juga ada adab-adab yang mesti dijaga, sebagaimana kita selalu dengar pesanan, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghaw. Kalau kamu bercakap dengan saudaramu ketika khutbah sedang disampaikan, dikira laghaw, termasuk laghaw. Kawan kita sedang bercakap, lalu kita menasihatinya, diam, diam. Ungkapan kita yang menyuruh dia diam juga dikira larang. Khutbah Jumaat disampaikan, dilarang bercakap-cakap. Di antara adab pada hari Jumaat juga, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, baginda terlihat ada sahabat yang sedang bermain anak-anak batu. Masjid di zaman Nabi tak ada kapek macam kita. Masjid di zaman Nabi berlantaikan bumi. Ada sahabat yang bermain-main anak batu. Lalu baginda menegur, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain-main anak batu, maka dia telah lagha. Bermain anak batu dikira lagha. Para ulama mengkiaskan larangan bermain anak batu juga dilarang memegang biji tasbih, juga dikira lara. Kias kepada bermain anak batu, dikira lara juga memegang biji tasbih. Sekiranya memegang biji tasbih dikira lara, bagaimana pula yang bermain telefonnya, update status Facebooknya, reply WhatsAppnya, bermain game dengan handphonenya ketika khutbah disampaikan, biji tasbih dikatakan lara oleh para ulama, bagaimana yang bermain-main? Ini adab ketika khutbah disampaikan. Di antaranya Rasulullah berpesan, siap pada hari Jumaat, siapa yang datang paling awal pada hari Jumaat ke masjid, ia seumpama menyembelih seekor unta dan bersedekah daging unta. Barang siapa yang datang pada saat kedua, jam kedua, seumpama menyembelih seekor lembu lalu membahagikan daging lembu tersebut. Siapa datang kemudian itu, seumpama menyembelih seekor kambing dan mensedekahkan daging kambing. Siapa datang lewat lagi, seumpama menyembelih seekor ayam dan bersedekah daging ayam. Siapa yang datang dekat dah nak masuk waktu, seumpama bersedekah telur ayam. Apabila azan dilaungkan, para malaikat yang berada di pintu-pintu masjid yang mencantik kehadiran orang mukmin ke solat Jumaat,
para apabila sol azan dilaungkan, para malaikat akan menutup buku cantikan dan akan hadir mendengar khutbah yang disampaikan. Marilah kita menghidupkan institusi masjid kita. Kita menghidupkan institusi Jumaat kita. Kita sama-sama menjadi insan yang hatinya terikat dengan masjid. Moga-moga kita dapat berkumpul lagi di bawah teduhan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, sebagaimana kita berteduh di bumbung masjid yang kita cintai ini. Pada hari ini juga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang, yang telah bersusah payah sehingga kita dan keluarga kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam. Marilah kita menghargai nikmat iman ini dengan menjaganya sebaik mungkin. Dan tidak cukup sekadar berselawat dan memuji baginda, kita mempelajari ajaran baginda, bersungguh menghadiri majlis-majlis ilmu, mengenali baginda dan ajarannya, lalu mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan kita mempertahankan ajaran Rasulullah, memperjuangkannya, menyebarkannya. Dan moga-moga ada sesuatu untuk kita berkata di hari akhirat nanti, wahai Rasulullah, aku lakukan sesuatu, izinkan diriku bersamamu pada hari akhirat ini, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ihdi wa waffiq sultanana Sultan Sharifuddin Idris Shah al Haj ibn al marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al Haj. Allahumma ihdihi wa waffiqhu li ta'yin al mu'minin li iqamati shari'atika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kelapangan masa kepada kami dan kekuatan untuk kami hiburkan hati-hati mereka, ya Allah. Kami terlalu sibuk dengan urusan harian kami, ya Allah. Berilah peluang untuk kami gembirakan ibu bapa kami di akhir usia mereka, ya Allah. Kami pernah menyebabkan mereka menitiskan air mata. Berilah peluang untuk kami buat mereka tersenyum gembira, ya Allah. Kami tahu mereka sangat mengharapkan kami berada di sisi. Berilah kekuatan untuk kami menguruskan masa kami, ya Allah. Menggembirakan mereka, ya Allah. Kami di tempat kami pada saat ini adalah hasil doa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu. Berilah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka pahala amalan soleh yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat sebagai penyejuk hati kami, ya Allah. Kurniakanlah pasangan kepada saudara-saudara kami yang belum bertemu jodohnya, ya Allah. Kurniakanlah kepada dirinya pasangan yang akan memimpin tangannya ke syurga-Mu, ya Allah. Murahkanlah rezekinya, permudahkanlah urusannya, ya Allah. Jadikanlah pasangan-pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu, ya Allah. Eratkanlah ikatan kasih kami, kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu, ya Allah.
ampuni dosa kami terhadap pasangan kami sendiri. Ada kalanya kami tidak menunaikan hak dan tanggungjawab kami, ya Allah. Ada kalanya kami khianati kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan oleh pasangan kami, ya Allah. Ada kalanya pasangan kami melakukan maksiat tapi kami tidak menegurnya, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah kau biarkan perangai-perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami, ya Allah. Janganlah kau biarkan perangai-perangai buruk kami berjangkit kepada zuriat kami, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Lembutkanlah hati-hati mereka, ya Allah. Masukkanlah nur hidayah-Mu ke dalam hati mereka, ya Allah. Jauhkanlah zuriat kami daripada kawan-kawan yang jahat. Jauhkanlah zuriat kami daripada pengaruh-pengaruh yang merosakkan akhlak dan akidah mereka, ya Allah. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menunaikan solat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami terus mendoakan dan menasihati mereka agar menjadi anak-anak yang rajin menunaikan solat, ringan menutup aurat dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pilihlah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang menghidupkan masjid-masjid di tempat kami, ya Allah. Ikatkanlah hati-hati kami dengan masjid-Mu, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah ahli keluarga kami dengan masjid-Mu, ya Allah. Pilihlah kami untuk menjadi hamba-hamba yang berkorban untuk menghidupkan masjid-Mu, ya Allah. Lindungilah masjid-masjid kami, ya Allah. Jadikanlah ia tempat untuk kami berkasih sayang, untuk kami mendidik hati dan diri kami, ya Allah. Kurniakanlah kekuatan untuk kami hidupkan masjid-masjid kami sebagaimana para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang, menimba ilmu dan menyatukan hati-hatinya di masjid-Mu di atas muka bumi ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.